Welcome to Design. Beragam informasi menarik akan Design hadirkan untuk menemani weekend kamu. Design Cafe berkonsep instajenik, hotel bernuansa nature, kantor dengan desain unik dan inspiratif, serta DIY aplikatif. Tak perlu berlama-lama, here we go. Instajenik. Sebutan ini diberikan bagi sebuah objek, baik makhluk hidup maupun benda mati, yang menarik untuk diunggah ke Instagram. Terinspirasi dari itulah, kafe di daerah Seminyak, Bali ini mengusung tema instajenik untuk desain interiornya. Penasaran? Langsung saja. Meski mengusung tema instajenik, kafe ini ingin menghadirkan kesan homey dan cozy seperti tampak pada bagian depan yang berbentuk seperti rumah. Tambahan kotak surat dan taman kecil mendukung konsep homey pada kafe ini. Apalagi adanya aksen unik yang dimunculkan melalui bagian depan truk ini. Nah, memasuki area dalam, kafe yang menjual berbagai cake ini memiliki beberapa spot menarik yang tampak instajenik. Area ini misalnya, dinding berpanel kayu ini tampak lebih dekoratif berkat adanya variasi frame yang bagian tengahnya dipasang beberapa hiasan menarik. Pajangan lainnya, hoop yang biasa digunakan untuk menjahit, dikreasikan menjadi seperti ini. Sebagai pelengkap, gantungan kayu ini difungsikan sebagai tempat meletakkan topi dengan warna coklat senada. Sementara itu, bagian furniture pun tampak catchy dengan adanya meja berbentuk peti yang didesain menarik. Serta stul berbentuk kancing pakaian dengan pilihan warna cerah. Menarik bukan? Nah, bagian pencahayaannya pun tampak unik berkat lampshade-nya yang berbentuk seperti alat pengeras suara. Beralih ke area lainnya. Meski didominasi warna putih, namun tampak tak menonton berkat tambahan beberapa pajangan kayu yang diisi dengan peralatan minum. Sebagai pemanis, lampu dari botol pun turut dihadirkan untuk memberi aksen pada ruangan. Serta adanya meja kayu yang difungsikan sebagai tempat pajangan dengan aksen beberapa rak di bawahnya. Yang menarik di sini ialah kursi dengan sandaran berbentuk telinga kelinci. Tampak senada dengan beberapa toples yang berbentuk sama. Di satu area, pemilik memajang beberapa hasil cetakan foto Instagram yang ditempel pada sebuah frame besar. Nah, meski mengusung konsep instajenik pada desain interiornya, kafe ini tetap terasa cozy dan nyaman bukan?